kita target kita bukan kita hanya untuk perampingan tim lagi lah, seleksi pemainnya lagi yang berangkat ke luar. Pertandingan berakhir, Kabupaten Malang memenangkan pertandingan dengan skor 5-3 sekaligus tampil sebagai juara. Setelah pada pertandingan sebelumnya, Kabupaten Malang bermain imbang 3-3 melawan Kabupaten Sidoarjo. Bapak manajer, tidak sia-sia datang ke Surabaya karena bisa merebut juara di trofeo. Ya, alhamdulillah sebenarnya target kita bukan juara di trofeo, tapi yang penting anak-anak bisa main bagus sesuai dengan arahan dari head coach-nya, bisa menjalankan instruksi selama pertandingan berlangsung mulai dari lawan Sidoarjo maupun lawan Surabaya. Kalau kita target kita bukan di trofeo ini, kita hanya untuk perampingan tim lagi lah, seleksi pemainnya nanti yang berangkat ke Porprov, karena saat ini pemain masih lebih dari kuota. Sekarang ada berapa pemain, Coach? Ini kita bawa 19 pemain. 19 pemain rencananya? Rencananya disisakan tinggal 14. Berarti pulang dari Surabaya ada 5 pemain yang harus meninggalkan Puslat. Kurang lebih seperti itu, karena Puslat Cup-nya kita hanya 14.